Oke, ini salah satu integral yang nanti integralnya itu kita akan gunakan dengan teknik apa coba? Betul, ini teknik apa ya? Rasional. Jadi akan kita pecah nih. Ini kalau kita kita fokus dulu pada pecahannya dulu. Nanti kita akan pecah pecahnya nih. Karena ini juga nggak bisa pakai integral substitusi biasa gitu ya. Oke, ini akan kita pecah. Nah, ini nih. Seperti ini. Ini kita akan pecah menjadi bentuknya gini nanti. Oke. Ini kan kalau kita faktorin, nah ini kalau kita faktorin nih penyebutnya itu kan jadi x min 2 x min 1. Sorry, bukan apa coba ya. X min 3 x plus 1. X min 3 x plus 1. Gitu kan ya. Sehingga ininya nanti perkalian nih x min 3 x plus 1. Ah, seperti itu. Ah, ini nggak tahu nilainya berapa, ini nggak tahu nilainya berapa. Oke ya, ini di nanti kita integralin. Nah, kalau udah seperti ini kan baru bisa learn gitu kan nanti. Nah, pertanyaannya a-nya berapa, b-nya berapa tuh gimana nih? Oke, sekarang kita kerjakan di sini. Nah, kita akan cari nilai a, b-nya ya. Jadi artinya gini, nanti 2x min 1 per x kuadrat min 2x min 3 ini akan sama nih seperti ini. Nah, oke ya gitu ya. Sip. Ini x min 3 ini x plus 1. Oke. Kalian kan kalikan silang ya untuk menjumlahkan ini kali ke sana ini kali ke sana. Ini artinya nanti jadi ax min plus 1 ini kali silang ke sini. Ini kali silang ke sana, gitu kan? Jadinya apa nih? Oke, maaf, maaf, maaf. Oke, sorry sebentar. Ini kalau di jumlahnya jadi satu. Nah, ini ke sini berarti kan dikalikan ya. X min 3 x plus 1. Ini kalau dikalikan kan jadinya ini. Kalau dijadiin satu, ini kalikan silang a kali x ax ditambah a. X kali b berarti bx. Ya kan? B kali min 3 min 3b. Ah, seperti itu. Oke. Sip, sehingga nanti ini kita dapat bahwa ini ada x, ada bx, berarti nanti ada a ditambah b dalam kurung x. Ah, seperti itu. Yang ini ada a, ada min 3b. Nah, berarti kalau saya tambahin, ini adalah a ada min 3b. Ada min 3b. Sip, seperti itu. Dibagi dengan ini tetap x min 3, ini x plus 1. Kalau kalian perhatikan ini penyebutnya kan udah sama ya. Jadi kalau dikalikan itu kan sama tuh. Kalau dikalikan sama berarti nanti ini tetap penyebutnya tetap nggak berubah karena udah sama penyebutnya. Yang atas itu nanti akan ada yang kita samakan. Lihat perhatikan di sini. Kalau kalian perhatikan posisi ini nih 2 ini sama aja dengan posisi 2 ini nilainya sama dengan a plus b. Nah, gitu. 2 itu sama dengan a plus b dan nanti min 1 ini ya posisi sama dengan a min 3 b. Ah, gitu ya, kebayang nggak nih, kebayang ya, sip. Sehingga nanti saya terus di mana nih biar cukup nih, ini agak sedikit panjang soalnya. Oke, di sini aja ya. Nah, saya teruskan di sini, berarti artinya a tambah b nya itu sama dengan 2. A tambah B2 dan A min 3B sama dengan min 1. Ah, gitu ya. Dikurangin habis-habis jadi B kurangi min 3B jadi 4B. 2 kurangi min 1 jadi 3. Berarti B nya berapa? B nya adalah 3 per 4. Oke. Kalau B nya 3 per 4 berarti tinggal A nya adalah 2 dikurangi B atau 2 kurangi 3 per 4. 2 itu cuma 8 per 4 punya 3 per 4. Jadi A nya nanti ketemu berapa? Betul, 5 per 4. Cakep. Oke ya. Sehingga integral itu, nah integral yang ini sama aja dengan integral A. A nya berapa? 5 per 4. Berarti 5 per 4 per X min 3 dx. Ya kan? Ditambah, nah ini juga boleh dipisahin gini nggak apa-apa. Integral B, B nya berapa? 3 per 4 per apa nih per x plus 1.
dx. Ini ketemunya ln ln x min 3 ya, tapi ada 5 per 4 cepatnya, nanti 5 per 4 ln x min 3 seperti ini ya, ditambah dengan ini juga 3 per 4 ln x plus 1 sip plus c. Oke, oke, ini dia. Ada nggak jawabannya? Ada harusnya. Nih, ngerti ya? So easy, gampang ya? Jadi kalau yang seperti ini nih, learn. Oke, yang lupa tentang learn, buka lagi baterainya. Oke, sip. See you, bye-bye. Semangat, sobat. Dadah.